Ini guys, proses upgrade 6 speed. Ya, ini lagi penggerindaan transaft, pembuatan top pin baru. Oke. Ini yang lama, yang MX5 speed, dan ini yang punya R15 yang kedua 2 PK. Ini mesinnya, nanti kita akan rakit. Oke. Untuk video lengkapnya nanti bisa dicek di beranda YouTube channel ini. Oke. Ini ya, ini pretelin, ini yang gigi set R15. Oke, teman-teman, ini proses pengeboran pin top seat drumnya sudah selesai. Ini digeser ke sini ya. Yang asli bawaan di sini R15. Ini kita samain dengan yang punya MX, ini yang MX ya. Lengkap di sini. Terus kita harus ada penggerindaan sedikit di bintangnya. Nih. Ini gerinda. Saya masuk karena ini kan ada nih. Empat bedanya, ini polos. Ini ada legoan. Ada parit ya. Dengan yang ini enggak ada. Nah, ini kita buat dudukan pin barunya ya. Nah, ini yang mana? Ini yang satunya di sebelah pin lama ya. Di sini. Yang satunya di sini, ini ngebor baru nih. Oke, teman. Ini penampakannya setelah dipasang ya. Oke, nanti sudah ini berhasil, kita akan susun gigi rasionya ya. Kita akan cek berhasil atau tidak. Oke, teman. Seperti ini. Tinggal agak sedikit di press ya, dicuci nanti. Ini teman. Nah, ini motornya. Itu yang dibawa gear rasio R15. Ya, yang itu gear rasio bawaan. Oke. Jadi kita akan rakit dan sekarang kita akan coba bersihin dulu ini. Ini crankcase-nya hitam ya. Nih. Oke. Teman. Kita lanjut ya. Oke guys, ini kita tahap perakitan ya. Ini yang gigi yang sama speed. Ini as gearnya kita ganti ya. Karena habis jelas. Ini as coupling. Nah, ini yang sama speed 15. Oke, teman. Ini yang tadi sudah saya ubah tadi ya. Tinggal masang. Ini rampakannya. Oke, kita lanjut. Oke, ini kita susun dulu ya. Teman, ini sudah dinaikin ya, sudah dipasang gigi rasio tadi yang lama di sana. Ini kita tes ya, masuk kepada 6 nya ini di netral ya. Ini kan enggak bergerak kalau netral. Ini kita masukin gigi satu dulu ya. Nah, ini ya man, ini satu. Ini kita balik ke netral, ini mentok ya, nggak mau lagi satu berarti. Di sini netral, di sini gigi dua, di sini gigi tiga, di sini gigi empat, di sini gigi lima, di sini gigi enam ya. Nah, ini mentok, nggak bisa gerak lagi ya. Oke, kita balik ke netral lagi, lima, empat, tiga, dua, netral. Ya. Ini sudah selesai ya, sudah ACC. Kita tinggal lagi masang dan kita tes nanti. Ya, kita akan pasang bagian kopling, bagian
magnet. Di bagian blok kita akan upgrade pakai piston PIM ukuran 57. Nanti kita simak aja di terus videonya, jangan di skip. Oke, biar enggak gagal paham. Oke, teman. Oke, teman, baiklah ya. Ini pistonnya. Pistonnya pakai PIM. Oke, PIM standar bore up ya, bore up standar, hanya pistonnya lebih dom. Nah, ini. Ini penampakan pistonnya. Yang piston standarnya MA King Rosin ya. Agak mendem dalam ya. Yang ini ke atas. Lihat ya perbedaannya, ini lebih timbul. Oke, teman, kita akan pasang di sini. Oke. Kita langsung aja ya. Ini project nose speednya sudah selesai ya. Ini tinggal tes hidup, ini tadi selesainya malam ya. Ini. Kita akan tes dulu ya, tes bersama-sama masuk apa enggak giginya dan jumlahnya sama apa atau tidak. Oke teman, ini ya kita test drive 1 2 3 4 5 6 ya. Oke ya, Bang. Ini kita tes dulu ya. Nah, ini lampu giginya ya. Ini 6 enggak ada. Nanti kita buatin. Ini kita turunin lagi. 5 4 3 2 1. Nah, ini terlalu depannya. Oke teman ya, giginya 6 berfungsi dengan normal. Nanti kita test drive jalan gimana hasilnya ya. Nah, ini mesinnya dengan memakai piston PIM malet. Ini tensionernya pakai kalau ada yang ingin ditanyakan teman boleh ditanyakan, nanti saya usahakan saya jawab ya. Ini projectnya sudah dapat nah speednya ya, ini tinggal membuat ini nih lampu sensor gigi yang 6 nya. Oke, sudah berhasil ya teman. Tell me that you love me, even if it's fake.